Setelah aku belajar, aku tak tahu siapa lagi yang menjadi pengurus yayasan. Student university tahu saja nombor ustazah nak minta derma. Kepada Ustazah Nur Hafiza, ni WhatsApp, kami nak buat program. Buat program minta derma ustazah. Ya. Jadi sampai dia bagi dan dia mau telefon. Tapi insya-Allah tuan-tuan ustazah rasa malu untuk tidak menyanyi. Ya, orang kata ada banyak, ya banyak tanda tanda. Sikit kan jadi ingat, tak pergi langsung tanda terdekut, nak pilih mana. Ya, jadi setiap pula dalam bagian tanda terdekut tu kan. Jadi mana banyak cerita, kita coba orang tu, tak banyak sikit. Tapi tandanya apa? Allah nak pusingkan hati. Kalau harap kita cari sendiri mana orang yang memainkan, mungkin tidak, kita tak buat kerja. Tapi tengok Allah datangkan, Allah dekatkan, Allah Allah sentiasa bantu tuan-tuan. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Maka kembalilah kepada soalan tadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Sama ke orang beriman dengan orang fasik? Sama ke? La yastawun. Sama sekali tidak sama. Benar-benar tidak sama. Orang beriman hartanya ada untuk Allah. Orang beriman malamnya ada untuk benar-benar dia berdiri di hadapan Allah. Orang beriman dia tak minat sangat tuan-tuan tidur subuh baru nak bangun. Orang beriman, ya Allah, dia takut, dia harap pada Allah, dia fikir tentang redha Allah, tentang azab Allah. Sangat jauh berbeda. Orang beriman, tidak ada kesombongan. Malah mensyukuri setiap nasihat dan ingatan yang kembali kepada Allah. Subhanallah, berbeza sekali. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tak sama. Hinggalah hujungnya nanti, orang beriman masuk syurga, orang fasik ke neraka. Allahu Akbar. Bila kita diingatkan selalu dengan ayat-ayat ini untuk kita berfikir, mari bawa sekarang diri kita untuk menghayati ya cara hidup kehidupan orang-orang yang beriman zahir dan batin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok ayat yang ke-21. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Tadi cerita orang fasik yang tuan-tuan nikmatilah azab. Dulu kamu tahlilnya kamu dustakan harta, kamu dustakan hukum harta, kamu dustakan dosa pahala, kamu dustakan azab Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebahagian seksa yang dekat di dunia. Allahu Akbar. Orang fasik tuan-tuan, Allah bukan azab akhirat saja. Orang tak beriman tuan-tuan, bukan yang akhirat saja. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami akan berikan, timpakan hidup mereka azab sebahagiannya di dunia dan sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Baiknya Allah, baiknya. Tengok ya, ayat ni. Kami timpakan pada mereka azab kat dunia dulu sebelum akhirat. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah yang maha. Kita buat salah, kita tak beriman, kita yang buat jahat, kita yang degil, kita yang tak peduli hukum hakam. Allah azab atas dunia, Allah tegur atas dunia, Allah bagi susah atas dunia, Allah bagi peringatan atas dunia. Untuk apa? La'allahum yarji'un.
Semoga kamu cepat kembali. Semoga kamu cepat betulkan balik jalan kamu. Semoga kamu sedar, kamu insaf. Dulu kaya tuan-tuan, tiba-tiba projek satu, projek dua, projek tiga, semua membengkrakkan dia. Bengkrak, muflis. Allah azab atas dunia tuan-tuan. Satu demi satu hartanya diambil. Orang semua cakap, ya Allah hengat, dia duduk orang kaya. Duit buang-buangnya, sekarang ya Allah. Keluar rumah pun takut, kenapa? Hutang. Allah azab tuan-tuan, orang hutang tidur malam tak lena. Orang hutang dah tak ada sosial tuan-tuan. Nak pergi duit ke negara pun takut. Subhanallah, Allah azab di atas dunia. Tapi tolong pertimbangkan ayat ini. La'allahum yarji'un. Allah nak ajar supaya kamu sedar. Allah nak ajar biar kamu nampak salah silap kamu kat mana. Kamu fikir kalau kamu banyak sedekah, kalau kamu banyak derma, kamu akan jadi muflis, kamu akan susah. Tapi bukan begitu formulasi sedekah. Tak pernah merempat orang yang sedekah kamu. Tak pernah rugi orang yang berderma. Tak pernah kita dengar orang kata muflis sebab apa? Sebab dia dermawan. Sebaliknya yang kita dengar tuan-tuan, orang tu jadi jutawan, orang tu jadi hartawan sebab banyak berderma. Ada seorang hamba Allah, Ustazah forum dengan Dr. Azra dekat tempat tu. Kemudian dia bagi makan. Tengah makan tu ada Ustazah pun tak kenal sangat, tapi Ustazah rasa kaya kot orang tu. Dia kata dia pergi program pelatihan kursus untuk ni lah, untuk usahawan ni. Satu hari kita program 8,000 pendaftaran, yuran program 8,000. Mau tak kaya kan dia? 8,000 nak belajar jadi usahawan, yuran sahaja. Jadi dia kata dia pergi lah. Dan dia kata masa tu dia rasa dia paling miskin. Duduk kat satu meja, yang meja tu semua yang duduk tu jutawan, dia cakap. Jutawan. Jadi bila bercakap, yang perkongsian ni dalam program tu, jutawan-jutawan ini memberikan satu formula yang sepakat. Walaupun mereka tidak berpakat, tapi akhirnya formula tu jadi satu. Apa formulanya? Semuanya menyatakan keberkatan rezeki mereka kerana semua. Macam-macam lah jadi perbincangan tu. Dapat projek ni, alhamdulillah. Ya, ketika mana nak sangat dapat projek tu, dahulukan sedekah. Ada orang tiba nazar, kalau dapat projek ni, dia akan bagi 10,000 ke pusat yang memerlukan. Itu nazar. Nazar tu cuma ayat dia, kalau lulus projeknya. Tapi hamba Allah tu share tak macam tu. Dia tak buat nazar. Sebab dari segi adabnya tuan-tuan, dia lebih comel tak bernazar. Tapi dia buat macam ni. Dia dahulukan. Tadi dia kata kalau dapat projek ni bagi 10,000, dia buat lain. Dia bagi 10,000 siap-siap. Dan dia serah kepada Allah. Kalau baik projek untuk dia, Allah mudahkan. Itu lebih senang dapat. Ya, jadi kita ni kalau boleh kurangkan nazar. Dahulukan yang mana? Buat dulu. Nazar ni dia kemudian dia macam kalau kau bagi yang ini apa, aku buat. Jadi dia walaupun diharuskan, dibolehkan, tapi kita dengar macam mana ayat tadi. Beza dengan orang sedekah, buat dulu sampai Allah menerima. Jadi macam tu dia belajar daripada jutawan satu meja keliling. Tak pernah melihat masalah. Tapi Allah bagi azab, Allah bagi tunjuk. Kamu takut sangat sedekah. Kamu takut sangat derma. Tapi sekarang aku tunjuk harta, kekayaan itu semua aku punya. Aku boleh tarik sesaat. Sesaat. Allah. Jadi beringat tuan-tuan, bila datang teguran dari Allah, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat